tradisional asal negeri Sakura bernama Daruma. Ya, tidak sekedar menjadi teman bermain atau penghias rumah, boneka ini juga punya makna khusus, yakni sebagai simbol harapan dan juga lambang keberuntungan. Hey, 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 Daruma. Namanya Daruma. Boneka khas Jepang ini merupakan perwujudan seorang pendeta Buddha. Bermeditasi lama membuat kaki dan tangan sang pertapa seolah lenyap. Bentuk inilah yang menjadi inspirasi figur boneka Daruma. Tak sekedar manis dipandang, wujud ini juga penuh filosofi. Di antaranya, boneka yang selalu dapat kembali berdiri saat terjatuh melambangkan kegigihan dan optimisme. Salah satu rumah pembuatan boneka Daruma terdapat di Takasaki, Pulau Honshu, Jepang. Keluarga Shinetsu telah membuat Daruma dari generasi ke generasi. Sampai kini tekniknya sama, yaitu dengan hariko. Proses yang mirip dengan cara pembuatan patung lilin atau tembaga. Umumnya Daruma berbahan bubur kertas, namun ada juga yang terbuat dari kayu, tanah liat, atau gulungan kain. Semua boneka berwarna sama, merah menyala. Sesuai dengan sandang yang dikenakan Bodhidharma, juga bermakna penolak bala. Pada boneka hanya akan terlukis satu bola mata. Pemiliknya lah yang akan melukis sebelah lagi mata Daruma setelah harapannya tercapai. Bagi masyarakat negeri Sakura, Daruma tak sekedar boneka. Sampai kini warga menggelar festival Daruma di sejumlah kuil setiap awal tahun. Dari kemeriahan ini, boneka akan disebar ke seluruh penjuru negeri. Tak lain untuk membawa keberuntungan dan harapan.